Blender. Video kali ini, video yang lumayan banyak di request, bahas tentang Beauty Blender. Ya, nih, gue akan bahas. Yang pertama, dari Armando Caruso. Pink ini, sama yang sorry banget, yang hijau. Ini aku lagi pakai, makanya ini agak kotor. Dari dua ini, yang aku suka ini. Ini dia enak sebenarnya, enak buat ditap sini. Kenapa gue beli ini? Karena warna pink. Kayak ini enak segala sisi. Sisi sini, sisi sini, sini, apalagi bagian ininya ya. Pakai bedak nih, terus ingin diratain lagi tinggal gini aja. Kenapa beli ini? Gak ada alasan sih. Ini dari Madame G, se-squeezy ini. Beauty blender ini jarang aku pakai. Kenapa? Karena aku kurang suka dengan bentukan seperti ini. Dia agak susah buat ngeblend sih, menurut aku ya. Selanjutnya, dari Masami. Ini kecil banget dia. Ini udah dibersihin. Dan ini enak kalau dibawa buat traveling gitu kan. Jadi gak memakan tempat. Cuman kalau untuk makeupin orang, kayaknya jangan pakai ini ya. Lama. Terus, satu beauty blender terfavorit aku dari Fanbook. Udah beli dua kali nih kayak gini nih. Ini udah dibersihin tapi dia masih kotor. Gimana sih bersihin ini beauty blender? Dia bentukannya sama kayak gini, sama kayak tadi yang Mandu Caruso. Apalagi kalau mau makeupin orang, pakai beauty blender bentukan kayak gini nih enak. Ini aku beli udah dua kali, cuman kelemahannya dia itu kalau misalkan dicuci, itu jangan terlalu diperas banget. Nanti dia ada kayak gini nih, kelihatan gak? Nah, waktu itu aku belah karena aku persnya kencang banget. Makanya aku beli lagi, dari 30 ribuan. Yang terakhir, beauty blender kecil banget ini. Ini aku lupa ini merek apa ya. Pokoknya ini tuh dipakainya kalau aku, kalau misalkan udah alis tuh concealer, nah pakai ini lebih enak, jadi gak kemana-mana gitu, bener-bener fokus di daerah situ aja. Ini pembahasan beauty blender yang kalian banyak request, ya. Semoga membantu. Jadi gini,